Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang Jumat petang. Walaupun hujan turun cukup deras, upacara ini tetap dihadiri anggota Kabinet Merah Putih dan 1.200 taruna dari 4 matra. Prabowo sebagai inspektur upacara memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk menghormati jasa para pahlawan. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa baris berbaris ini bertujuan menyelaraskan langkah pemerintahan, bukan sebagai simbol militerisme.